Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Listeners, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama di sini kita akan melihat nih, ada Mom Ayu Ting nih yang lagi mau pergi kondangan. Pemirsa, Ayu Ting Ting Shiva the Halu Cafe yuk, katanya di sini Mom Ayu Ting ngajak kita pergi ke the Halu Cafe untuk nongkrong dan makan bersama. Dan ternyata malam tadi Ivan Gunawan berserta Mom Ayu Ting pergi kondangan bareng, pemirsa. Informasi ini dilansir langsung dari Instastory Mom Ayu Ting. Mom Ayu Ting menuliskan, "Makasih ya teman-teman, ibu pada senang bisa berfoto sama kamu, ah." Di sini terlihat bahwa Mom Ayu Ting sangat bangga nih kondangan bareng sama Ivan Gunawan, karena teman-temannya pada suka nih sama Kak Ivan Gunawan dan minta foto bareng, pemirsa. Dan di waktu yang bersamaan, Ivan Gunawan juga menuliskan caption di instastorynya, "Nemenin ibu Mom Ayu Ting kondangan, love you," tulis Ivan Gunawan di instastorynya, yang merasa bahagia juga nih bisa menemani sang calon mertua pergi kondangan. Dan alhamdulillahnya dia suka ya sama semua teman dari Mom Ayu Ting, "Nemenin ibu Mom Ayu Ting kondangan." Dan di sini juga Mom Ayu Ting menuliskan, "Acara baru mulai pas Kak Ivan Gunawan datang." Wah, subhanallah banget ya, tabarakallah nih untuk Kak Ivan, ternyata ditunggu-tunggu di acara yang spesial ini ya. Baru dimulai katanya pas Kak Ivan datang. Ivan Gunawan memang super mega bintang nih, tak tanggung-tanggung. Ivan Gunawan memang sangat menyayangi bahkan mencintai Ayu Ting Ting, anak dari Mom Ayu Ting. Baik ibu maupun Ivan Gunawan sangat merasa bahagia nih karena malam hari ini bisa bertemu dan menemani Mom Ayu Ting kondangan di salah satu sahabat Ivan Gunawan ya. Itu ulang tahun dari Bunda Rizky Nanda Musa, dan di mana di sini Bunda Rizky Nanda Musa menggunakan gaun pesta ulang tahun rancangan dari Ivan Gunawan, sang mega bintang yang sudah tidak diragukan lagi nih kualitas dan juga kuantitasnya. Jika sudah Ivan Gunawan yang turun tangan mengenai gaun dan juga pernak-perniknya, sudah tidak diragukan lagi, pastinya akan terlihat anggun dan juga cantik. Terus terbaru Ivan Gunawan, "Jangan takut memakai semua potongan unikmu karena dunia adalah landasan pacu Anda. Sebagai seorang wanita bisa menjadi apapun yang dia mau dan memakai apapun yang dia ingin." Selamat ulang tahun untuk Bunda Rizky Nanda Musa, terlihat sangat cantik mengenakan gaun khusus buatan Ivan Gunawan, perias khas Pigoro dan Ivan Gunawan fashion desainernya ya. Malam hari ini Ivan Gunawan memang terlihat sangat maco nih, dan juga wah banget ya dengan jaket serba hitamnya. Di mana di sini Ivan Gunawan memang sangat digandrungi oleh beberapa kalangan wanita, terutama businessman ya. Wah, sangat luar biasa nih. Ivan Gunawan memang seorang mega bintang yang super duper ya, karena banyak sekali orang yang sayang dengan Ivan Gunawan. Dan di sini juga Mom Ayu Ting menuliskan, "Ketemu yang punya lagu Bunga Terakhir Baby Romeo, Meisha Siregar yang punya lagu Bahan Pokok di Dalam Bercinta. Thomas Georgie dapat salam na Ayu Ting Ting buat kamu dari mereka." Di sini Mom Ayu Ting bertemu juga dengan Thomas Georgie, Baby Romeo dan sang istri Meisha Siregar. Wah, beruntung banget ya Mom Ayu Ting, sehat selalu nih untuk Mom Ayu Ting yang selalu prima dan juga selalu bisa beraktivitas. Sehat dan bahagia selalu untuk Mom Ayu Ting. Dari unggahan tersebut ada beberapa komentar dari para sahabat. Dari Ai Igun, "Calon mantu nemenin calon mertua ke kondangan apa nih? Tai gak sih aku teriak-teriak." Dan juga di sini, "Nyata kurusnya hebat Ivan Gunawan."
Di sini tulis dari Ria Baraba di Insta story-nya nih. Memang terlihat sangat penawan ya Ivan Gunawan malam tadi nih. Fashion yang dipakainya sungguh pas di badannya nih, yang masih terlihat sedikit gemuk tapi sudah turun katanya hampir 32 kilo dan menuju ke 40 nih pemirsa. Kita doakan semoga Kak Ivan sehat selalu ya, dan semoga selalu dilancarkan apapun pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kebahagiaan bertabur lagi pagi ini di hati Mom Aiting. Di pada pagi ini Mom Aiting mendapatkan hadiah yang spesial nih dari Kak Ivan Gunawan. Kak Ivan Gunawan memberikan hijab manja kepada Mom Aiting pagi ini, dan warnanya cocok dan suka banget katanya Mom Aiting. Terima kasih Kak Ivan Gunawan yang selalu memberikan hadiah-hadiah indah untuk sang calon mertua ya. Beruntung banget ya Mom Aiting selalu diberikan hadiah-hadiah indah dari Kak Ivan Gunawan nih. Sehat dan semangat selalu untuk Kak Ivan dan juga Mom Aiting. Jangan lupa siang ini saksikan Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting di acara Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Persiapan ulang tahun Brownies TV yang keempat forever ya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget, Ibu dapat kiriman hijab lagi dari Aipan. Lucu banget warnanya. Tahu aja, warna-warna suka tuh hitamnya juga. Makasih ya Aipan, makasih banget Ibu dapat kiriman hijab lagi dari Aipan. Lucu banget warnanya. Tahu aja warna-warna apa nih yang Ibu suka tuh hitamnya juga. Makasih ya.